Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ahmad dan Mas Bambang di Pantai Huda Riyadh Abu Dhabi. Ya. Sekarang musim dingin, udara sepoi-sepoi, cukup kencang juga. Temperaturnya berapa? Mungkin sekitar 12-13 derajat gitu ya. Tadi kita rencana mau berenang, tapi kita nggak kuat, anak-anak udah berenang, kita jadinya masih pakai jaket. Mendingan ngopi, gitu-gitu. Om Bambang juga tadi rencananya mau main sepedaan. Tuh, udah siap. Udah siap nih. Ternyata ya udah enak duduk-duduk aja, males. Udaranya mager, enak. Mager. Sebetulnya suasananya romantis ya, agak-agak mendung, tapi ini miskin untuk Mas Bambang sendirian. romantis sendirian, maaf Viva itu katanya. Iya. Terlihat nih burung-burung camar yang sedang dikasih makan sama ibu-ibu Arab itu. Mereka udah tahu ya? Iya. Kok di female area? Cari apa nih? Sedang lewat aja. Dingin-dingin sendirian di female area nih. Untuk teman-teman ketahui, di sini di Huda Riyadh ada bagian-bagian tertentu coupling-coupling di mana ada seperti ini. Ini yang bikin sakit hati ini. Ini Mas Bambang enggak boleh yang kesini nih. Couple area dia single harus di tempat yang lain. Ada tempat khusus ya pas ya? Harus di tempat yang single. Yang single. Yang di sebelah sana itu apa? Family. Yang family di sebelah sana ya tadi. Udah sana. Nah, untuk bachelor enggak ada. Yang bachelor ada di sana itu. Di laut. Iya, ada. Tadi kita sempat tanya ke itu security, ternyata ada tempat yang single, Om. Jadi ini salah, enggak boleh di sini. Ini female ya, untuk female. Salah tempat. Mas Bombong di akhir sana katanya yang single, yang laki-laki atau cari pasangan di sana ada yang couple. Di sana juga ada tuh. Hah? Oh, gitu. Ke laut aja. Ke laut. Semakin sore, semakin dingin, makin tapi dingin, makin wah, makin asik. Makin asik, semakin banyak orang yang datang. Iya. Itu kalau enggak salah restorannya. Malam-malam tapi kan? Iya, malam. Nasib single saja, ya, guys. Nasib, ya. Latihan. Nanti berapa bulan lagi juga kita single sama-sama single ini. Kapal-kapal untuk apa, Om? Hah? Kapal-kapal untuk disewakan atau? Disewakan. Itu restoran. Ada restoran? Ada. Restoran terapung. Tapi belum buka itu ya? Malam kayaknya sih. Malam. Ada sate Madura? Ada. Ada semur jengkol, ada. Masya Allah sih. Ini tempat mainnya Om Bambang ya? Yalah, sini. Enak di sini. Jalan-jalan. Kalau ada yang ke Abu Dhabi, telepon aja Mas Bambang, nanti diajak main bicycle. Iya. Ngontrel, olahraga goes. Enak kok. Fasilitasnya apa yang bicycle di sini, bisa dijelasin, Om? Iya, kita ada di sana. Ada lapangan jadi ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Memang khusus track bicycle track. Jadi banyak orang yang pakai. Oh, banyak. Terus keamanannya juga 24 jam. Yang enggak khawatir lah, ada mereka siapa? Ready ambulans juga, golf car kalau ada apa-apa.
itu. Jadi ya enak lah, nyaman. So, bayar nggak? Wah, gratis. Gratis. Seenaknya. Kalau wow. Kalau yang nggak punya sepeda gimana? Ya, ada persewaan? Ada sewaan di ada apa namanya tempat penyewaannya. Harganya berapa? Boleh tahu? 50 dirham per 1 jam. Terus untuk jam kedua kayaknya 25 dirham. Lumayan kok. Mereka akan pilihkan sepeda sesuai dengan standar. Jadi nggak asal gitu. Ada teknisnya juga. Jadi enak, enjoy. Tapi syaratnya ya harus pakai sepatu. Sepatu apapun, maksudnya nggak harus pakai sepatu sepeda. Iya nih, tadi rencananya kita mau sewa. Udah kita kasih Emirates ID-nya, udah mau bayar. Katanya bayarnya nanti setelah kita pilih-pilih sepeda. Masya Allah, mantap. Ternyata kita lupa nggak bawa sepatu. Dan nggak boleh katanya demi keamanan, untuk safety. Iya. Akhirnya kita gagal main sepeda di sini. Kalau masalah helmet segala macam mereka akan siapkan. Ada sepatu aja. Helmet bayar lagi enggak tadi? Enggak. Iya. Sudah satu paket. Jadi 50 dirham per jam. Jam pertama, setelah itu 1 jam berikutnya 25. Udah dikasih helmet sama apa lagi? Helmet. Cuma itu doang. Iya. Ya. Kemudian ada perlengkapan untuk perekaman apa ya. Itu juga, tapi kita sewa misalnya ya. Apa? Phone handle. 10 handle. Dirham. Kemudian yang bikin empuk apa itu tadi nih? Saddle cover. Biar bokongnya enggak lecet. Om, lihat yang sama keluarga di sini. Ya, ingat. Ingat istri orang atau ini apa namanya ini? Tempat apa ini? Ini pusatnya ini. Ya, kalau malam biasanya di sini ramai, apa-apa biasanya keluarga di sini. Emang enak sih tempatnya. Ini tempat duduknya ya. Biasanya orang-orang pada nunggu sunset di sini, kelihatan. Sunset. Nunggu jodoh juga di sini. Jodoh. Yang sudah punya juga jodoh juga. Nunggu jodoh lagi. Ini kalau habis dari pantai berenang, ini tempat nongkrong, mau ngopi, mau makan, mau terserah aja mau apa ini dia. Enak tempatnya. Enak, bersih ya Masya Allah. Bersih tuh. Ini boleh untuk main sepak bola nih? Itu anak kecil boleh lah, tapi ada besar nggak? Masya Allah, pasti ramai nih kalau malam. Ramai banget. Ini yang bikin betah di sini Mas? Ya, salah satunya. Tapi tetap aja namanya bachelor. Dibetah-betahin lah, karena butuh ya. Ya. Enak untuk nongkrong sekarang. Ada tempat favorit di sini untuk Mas Bobang? Biasanya di mana? Enggak ada di mana aja. Kalau untuk yang sendiri mah di mana aja, yang penting nyaman. Trim kamera.
Terus? 4 jam. Hi guys, three of you. Hai, lihat sini. Lihat sini. What are you reading, Aisyah? Hai, gal. Very good way. You read in the book, in the village? Huh? Masya Allah, what book is that?